Kucing terdahsyat jatuh kepada Rizky Febian Malini. Juga untuk Mbak Alini, terima kasih selalu menjadi di support system saya, semangat saya di setiap harinya. Semoga dengan ini aku sama Iki selalu bisa menghasilkan karya. Selangkah lagi kita sudah berada di penghujung bulan Mei 2023. Namun, bagi Rizky Febian dan Mahalini Rahardja, Mei sepertinya adalah bulan yang spesial dan paling bersejarah seumur hidupnya. Bagaimana tidak? Sepanjang bulan Mei 2023 ini, pasangan kekasih Rizky Febian dan Mahalini memborong habis-habisan piala dalam perjalanan karirnya di industri musik tanah air. Ya, masih hangat dan belum dingin nih, pada 29 Mei malam kemarin, Mahalini memborong 3 piala dalam acara Dahsyat Award yang disiarkan langsung RCTI. Ketiga piala ini, satu diantaranya spesial dipersembahkan kepada Mahalini dan Rizky Febian yang keluar sebagai pemenang bucin terdahsyat di Indonesia. Dua piala lainnya, Mahalini memenangkan kategori soundtrack sinetron terdahsyat dan kategori spesial award dahsyat. Masih pada bulan Mei juga, tepatnya pada tanggal 10 Mei 2023, Rizky Febian dan Mahalini masuk nominasi penyanyi pria dan wanita paling ngetop dalam ajang SCTV Music Awards 2023. Ada puluhan musisi yang terjaring nominasi pada acara ini. Namun yang keluar sebagai pemenang pada kategori penyanyi pria paling ngetop adalah Rizky Febian. Sementara Mahalini saat itu belum beruntung. Namun tunggu dulu, sepertinya ada kejanggalan pada judul video ini. Mei spesial, Mahalini borong 3 awards, Rizky Febian menang banyak. Maksudnya, Rizky Febian menang banyak karena kenapa? Bukannya pada Mei 2023 ini, Mahalini menyabet 2,5 awards sementara Rizky Febian hanya 1,5 awards. Kenapa bisa 2,5 dan 1,5? Karena keduanya keluar sebagai pemenang kategori bucin terdahsyat. Jadi, setengah-setengah dong, iya kan? Iya dong. Bahkan, jika dipikirkan secara logika, Rizky Febian menang banyak. Mau tahu kenapa? Karena sang penerima awards terbanyak yang sosok dan lagu-lagunya kini semakin populer dan meroket, yang anaknya hafal banget bernama lengkap Nilu Ketut Mahalini Ayu Rahardja. Ia dipinang dalam kategori tunangan oleh Rizky Febian pada 7 Mei lalu. Otomatis Aiki menang banyak dong. Iya kan? Iya dong. Ayo Rima. Apalagi nih kalau misalnya nanti mereka sudah menikah. Seperti diketahui, Mahalini kan sudah mendapat restu ikut keyakinan Rizky Febian sebagai muslim. Tentunya, jika diberi kesehatan dan kemurahan rezeki dan waktu, Mahalini akan naik haji nantinya. Meski Rizky Febian mungkin nantinya juga belum mendapat panggilan haji, dipastikan Aiki tetap akan menang banyak. Lah, kok bisa menang banyak lagi? Jadi begini ceritanya, saat Nelini nantinya pulang haji kan otomatis sudah jadi haji tuh. Jadi Aiki kapanpun bisa naik haji, tinggal memberi kode Neng Haji Lini tuh. Sudah deh, Aiki naik haji lagi. Tapi konteks naik haji di sini beda ya. Yang paham pasti ngerti. Yang kagak jangan maksa paham. Tapi Mimin doakan, semoga Aiki dan Nelini nantinya setelah menikah mereka akan naik haji barengan. Begitupun dengan Mimin dan para penonton CBC yang muslim dimanapun berada. Insya Allah, dimudahkan niatnya ke Tanah Suci. Amin ya mujabah silin. Kita kembali ke pembahasan awal ya, awards. Seberapa banyak awards yang sudah diterima Mahalini dan Rizky Febian selama berkecimpung di industri musik? Serta, seperti apa schedule mereka di bulan Juni? Berada di kota mana saja? Apakah benar juga Rizky Febian dan Mahalini sudah menentukan tanggal pernikahannya? Berikut YouTube channel Berbagi Cerita CBC merangkumnya. Panjang amat openingnya. Prestasi Mahalini dan Rizky Febian menjadi public figure di bidang musik, acting, dan pekerjaan halal lainnya tidak main-main.
Dua muda-mudi yang sudah melangsungkan pertunangan 7 Mei 2023 belum lama ini sudah menyabet tak sedikit penghargaan selama berkarir di industri musik. Mahalini misalnya, saat awal mulanya terjun ke dunia panggung hiburan 2022 lalu, pasca masuk dan menyelesaikan ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-10, meski hanya mampu bertahan di babak 5 besar saat itu, Mahalini tak putus asa. Ia mencoba mencari keberuntungan di luar dan menunjukkan kemampuannya. Alhasil, Mahalini kini kian bersinar. Bahkan hingga saat ini, Mahalini sudah mengoleksi 22 lagu dan sudah 24 kali masuk nominasi penghargaan musik paling bergensi di tanah air. Di mana dari 24 nominasi tersebut, Mahalini berhasil menyabet 5 piala penghargaan dari berbagai kategori awards. Kala dengan kekasihnya Rizky Febian yang sudah jauh lebih dulu berkecimpung di industri musik. Sejak awal karir Rizky Febian 7 tahun lalu atau sejak 2016 silam hingga saat ini, anak sulung Kang Sule sudah mengoleksi 32 single hits. Sementara piala yang didapatkan sejak 2016 hingga Mei 2023 ini, yakni sebanyak 26 awards dari 78 kali masuk nominasi berbagai kategori awards. Menjadinya sepasang kekasih Rizky Febian dan Mahalini sejak 7 Februari 2022 lalu dan memantapkan cintanya pada 7 Mei lalu dengan melakukan pertunangan dan sedikit lagi akan melangsungkan pernikahan. Mereka banyak yang mendoakan akan terus menelurkan karya-karya terbaik dan awards pun dipastikan datang dengan sendirinya. Terlepas dari karir Iki yang kian terdongkrak, bagaimana dengan kehidupan asramanya? Asmara maksudnya. Apakah benar keduanya telah menentukan tanggal dan bulan pernikahan? Jawabannya benar sekali. Sudah. Mereka sudah menentukan tanggal dan bulan pernikahan yang disepakati oleh kedua keluarga mempelai. Cuma untuk diinformasikan ke publik, Iki Lini dan keluarganya belum mengizinkan untuk dipublikasikan. Sabar ya. Berikut jadwal manggung Rizky Febian di bulan Juni. Sementara untuk schedule manggung Mahalini, Mimin masih menunggu rekapan sio. Jadwal manggung maksudnya. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate yang gratis.